mengapa Allah turunkan Quran itu tidak banyak-banyak? Kenapa tak diturunkan ayat Quran itu sekaligus banyak, Bu? Agar engkau membacakannya kepada siapa? Manusia. Ini Quran baca buat rumah. Nantilah dulu, bacakan buat orang dulu. Orangnya dulu. Ustaz, ruqyah dulu, Ustaz. Iya, ruqyah nantilah. Bacakan dulu buat anak-anak, istri, orang tua. Ajarkan dia mengaji. Coba awal Islam datang tiba-tiba langsung ruqyah. Jadi Allah cuma bilang, Quran ini kami turunkan dia tak langsung sekaligus 30 juz, tidak pula 100 ayat langsung, enggak. Sedikit-sedikit. Faroknahu itu artinya kami pecah-pecah ayatnya. Kami bikin firqah-firqah, berkelompok-kelompok kecil. Agar engkau bacakan ia kepada manusia. Makanya kalau Nabi diperintahkan oleh Allah supaya untuk membacakan Al-Quran kepada manusia, maka kita pun juga harusnya sama. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita belum bisa ikut Quran, maka ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu mengikuti Quran.